Makan seblak 4.000 bisa sepuasnya di sini guys. Ada 40-an topping di seblak Teh Betty yang ada di BSD dekat Granada samping roti bakar 88 ini guys. Baru buka kayaknya sebulan atau dua bulan ini guys. Tempatnya ada yang di indoor dan juga outdoor. Jadi pas masuk kita pilih isian atau topping yang kita mau di sebelahnya nih guys. Ya dimulai ada yang kering-kering, ada yang 4.000-an, ada yang 500-an guys ya. Nah ini yang kerupuk-kerupukan, ini yang versi kering-kering, macam-macam ya. Ini yang bikin gurih dan kriuk-kriuk rasa seblaknya. Jadi nanti setelah kita milih isian atau toppingnya, nah ini topping yang basah guys, ada sayap ayam, ada bakso, ada wah macam-macam lah ini ya, saya juga nggak hafal namanya ya. Ini sama kayak mirip-mirip sabu-sabu dan grill, ada mie juga, ada telur. Dan untuk yang kerupuk yang versi 4.000-an kita bisa ambil sepuasnya guys, sebanyak-banyaknya cuma 4.000 pokoknya dihitungnya satu itemnya. Nah ada juga yang item satuan, nah ini item satuan ya. Ada yang jamur-jamuran juga ada, jadi emang lengkap banget ya. Seblak unik, nggak seperti seblak pada umumnya yang biasanya paling kerupuk, telur, dan terbatas lah ya. Kalau ini seblak plus-plus lah ya. Nah ini guys, setelah kita ngambil topping, ini juga dapurnya juga di luar, kita dihitung nih. Dan ditanya mau level berapa, levelnya itu 1-5 ya. Setelah kita ngambil, kita bayar, kemudian kita tunggu. Nah ini proses masaknya guys, kualinya tuh gede banget dengan sambal. Jadi emang kalau pecinta pedas nih wajib banget nyoba, emang pedasnya mantap, rasa kencurnya berasa, dan kuahnya nih kuah kaldu, jadi emang beneran enak banget guys. Bagi yang anak-anak, anak saya juga nanti dia nggak pakai cabe, nggak pakai pedas, jadi level 0. Nah ini level 0 ya, ini kuahnya tuh berasa ya, jadi berasa banget gurihnya. Nah ini ya, pesan seblak, jadi ini kualinya gede banget nih guys, tuh isiannya guys ya, pokoknya mantap lah ya. Bagi para pencinta seblak wajib banget coba makan seblak Teh Betty ini yang di BSD.